Hai. Banyak yang bilang di antara kita semua kalau hidup di Korea itu mahal. Kali ini kita akan membuktikan kalau hidup di Korea itu tidak mahal. Saya akan membawa duit 10.000 dan saya 10.000. Jadi berdua membawa duit 20.000 dan apakah bisa bahagia atau bersenang-senang di Korea dengan uang 20.000 won. Ikuti terus kita daripada kalian penasaran, ayo melu. I never made it, but I know what it takes. Someone is late. Oke, kali ini kita akan menuju ke loteria karena orang-orang kaya yang bersenang-senang itu pastikan di loteria, kaum-kaum hidden ya. Sultan. Kita akan naik skuter, guys. Ini skuternya. Perjalanan menuju loteria. Ya, deket sih. Lumayan. Dan saat ini saya dan teman saya sudah sampai di loteria. Oke, kita akan masuk bersama teman saya. Habis sudah beli ini. Dapat lo dari loteria. Nah ini. Dapat apa ini? Orang kaya-kaya biasa, kalau orang kaya kan kalau gini kan update iya. Insta story ya. Insta story loteria nah, gitu. Ini kita buat update Insta story. Membeli kentang dengan harga berapa tadi, Mas? 1.900. Guys, ini kita menuju ke 7-Eleven berikutnya untuk beli kopi ya. Kopinya orang Sultan, yaitu Starbucks. Iya. Yeah. Oke. Okay. Berapa harganya kalo nanti kita lihat. Happy. Kita mencari kopinya. Kopi Starbucks ada di sini, Mas. Itu juga ada. Sini saya ini. Ya, mana? Tarbak atas. Tuh, ini Sultan ini. Harganya 2.000. Tuh, Sultan. Can you be my la 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 la? Can you be my la 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 la? Rp4.000 dua kopi Sultan harga 2.000 di sini. Oke. Saat ini saya dengan teman saya akan mencari tempat untuk makan dan spot foto-foto yang Instagram mobil biar seperti selebgram yang lain gitu. Masuk, Maiko. Guys, ini adalah miniatur Tugu Simpang 5 Purwodadi. Kita udah Instagramable banget ini. Bahagia banget ini ngelihat ini. Saya kerasa keingat di kampung. Seperti ada di kampung halaman. Kita di sini sambil makan ini tadi yang sudah kita beli. Ini yang sudah dibeli tadi. Kentang dari loteria dan kopinya Sultan. Kopi Sultan. Starbucks. Gitu. Bukan kaleng-kaleng, kata siapa bahagia itu mahal. Ini di sini bisa sambil lihat itu cewek-cewek di sini yang lagi pakai lari-lari. Dan ini pemandangan di yang bisa kita pandang. Biasanya di sana ada orang yang main voli. Itu sudah mau mulai. Yang jogging cewek-cewek ini bentar lagi cewek-cewek. Karena ini masih belum saatnya. Itu di sana di pinggir sana cewek-cewek di sana. Tapi agak jauh gambarnya nggak begitu jelas di sana tepatnya. Okay. Yuk langsung kita makan ini, makan sih. Oke, guys, jadi ini kita makan tadi yang ini dari loteria. Kentang dari loteria tadi kita beli kentang. Dan di dalamnya ini ada apa nih, Mas? Apa nih? Dikasih saus. Walah. Saus tomat. Iya, masih dapat saus 4. 4. Saus 4. Ini berasa banget lo tahu kalau kita itu selera pedas ya. Sambil minum kopinya Sultan. Kopi Sultan nih. Tartak, men. Sausnya makanya gini biar gitu. Kita mood sausnya biar kesan.
Ini tetep tau tuh guys. Wah, jan. Ini kita makannya kenapa di sini tau enggak? Sambil lihat ini pemandangan. Sambil lo cewek-cewek sama di ini tugu. Kalau beri saya, sasnya saya tutrup. Rumput. Iya, nutrupnya mah. Di Korea itu sebenarnya enggak mahal. Siapa bilang di Korea itu mahal? Siapa bilang juga kalau bagia itu mahal, bagia itu nggak mahal. Ini sebenarnya kita bahagia. Kita betulnya aja udah bahagia banget ini. Ah, kopinya. Beda kopinya sama kopi-kopi biasa itu beda. Emang bener ini kopinya sultan. Rasanya beda banget. Wah, pol-polan. Halo teman-teman, dan saat ini kita ada di time zone-nya Korea, yaitu dunia bermainnya. Ya, kalau kita disebut time zone lah. Ya, kita di sini bukan cuma mau numpang adem doang, kita ada tujuan. Kita pastinya kan main ini semua ya. Seperti apa mainnya? Oke, tonton. Ini mencoba untuk bermain. Berapa permainannya? Gokil permainannya di sini. Gokil banget permainannya. Jadi ini hadiahnya banyak banget. Oke, sampai gerak ininya loh. Gagal. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Jadi ini mainnya kayak main dadu guys. Gagal. Udah kalau kan pas silang itu berarti gagal, dia gagal. Meskipun gagal kita juga udah bahagia ini, merasa senang. Bahagia ada mas? Bahagia. Bahagia. Kopiak merusak mesin. Kita coba lagi yang ini. Tadi masih bisa berapa entah. Kita main dulu pokoknya. Seribu masukin. Set. Gak bisa ditarik. Oh, coba. Jalan-jalan, gak bisa. Gak bisa loh. Gak bisa. Entah apa-apa. Oh, gimana gak bisa. Nah. Di paper ini gak bisa. Oke guys, kita kali ini akan ke tempat biliar ya. Tunda telu guys. Ini kita naik lift guys. Seneng banget naik lift. Kita naik lift mau biliar ini. Kita akan coba biliar. Dengar lu. Jadi itu tempat biliarnya guys. Jadi kita akan mencoba ini tanya kalau main billiard ya. Piye oleh orang? Kamu oleh sam pelit.
Karena udah nyebar tadi ini, ternyata nggak boleh ya. Kita pulang lagi nih turun. Ternyata main bidak gratis tidak dibolehin. Tapi kita nggak bersedih, tetap kita seneng karena ini kita akan ke tempat yang tempat wisata yang indah banget ini. Oke guys, ini saat ini sudah berada di Key Water. Kita tadi biliat itu gratis gak boleh, akhirnya kita di Key Water ini, tempat wisatanya daerah sini ini, masuk gratis, gak dipungut biaya, itu indah banget loh. Key Water itu apa mas kalau di negara kita? Seperti bendungan atau waduk irigasinya Korea. Nah, itu banyak banget itu tempat berkumpul-kumpul dan liburan di daerah sini, terus bersepeda jalan-jalan. Tadi banyak cewek-cewek mana gak ketok mas ya? Nah ini di belakang ini, sebelah sini ini cewek. Oh iya mas, nah, itu benar. Saya gak ndelok deh mas. Wah bahagia banget ya, kita bisa di sini ngesot-ngesot gini bebas. Guys, kalau malam di situ itu nyala bentar lagi, entah nggak tahu sekarang nyala apa enggak itu. Kalau musim dingin itu selalu nyala. Bagus banget buat spot foto. Babanya sejuk ini. Indah banget. Ya. Gimana mas perasaannya, mas senang gak mas? Oh banget. Ini kalau di waduk bayar ya, di tempat kita masuk ke waduk Kedung Ombo bayar kan? Kalau di sini gratis. Di sini gratis. Ini kita. Yang lain ini gandengan, kita juga gak mau kalah, kita gandengan juga. Lagi sama lagi gila. Gak apa-apa gandengan tok lo. Sebenarnya kalau pas mataharinya pas apa? Maksudnya apa? Pas tenggelam itu bagus, ini udah kelewat sayangnya tadi. Tenggelam ya. Jalannya kurang cepat. Wah, bisa begini guys. Ini aku juga banget aku bisa. Kayak ono penyune yang itu. Ada kamera tetanus. Iya, kita kayak naik apa? Naik kapal ini. Kita serasa di dalam Guys, ini kita tinggal cari makan. Berarti duit kita masih berapa mas? Berapa tadi habis? 11.000, masih 9.000. Kita cari makan. Ini kalau di Indonesia biasanya di sini di pinggir jalan ini bakul pentol banyak mas ya. Bakul pentol, bakul. Intinya pedagang-pedagang itulah, pedagang kaki lima atau banyak. Kalau di sini bersih. Tidak ada sama sekali. Sayang banget loh ini loh ya. Kalau ada mungkin bisa jajan, tapi kalau di sini nggak bisa. Tapi ada tempatnya buat beli makanan pasti ada. Ya mau gede. Kalau belum punya terowongan. Terowongan. Situ ada siu. Cari makan. Makannya. Apakah kimbab atau apa? Itu suci bihel loh. Ke mana-mana? Enggak ada ya. Kilo ya? Dikit. Berapa? Sangat baik. Dikit masih kita. Iya, iya gak apa-apa. Rana rasanya kita cari minum aja.
Starbucks lagi. Ganti loh. Mangga, jus mangga. Jus mangga ono para anak jeruk enak. Jus mangga ya. Jus mangga. Kita ke kasirnya. Jadi ini tadi beli ini 8.500. Kita makannya ini di atas tempat nongkinya ini asik banget loh ya. Dan ini dapat 4 bat. Kenyang banget. Itu ada cewek-cewek di situ loh sebenarnya. Yuk kak. Yoi. Kayak nongkrong. Cuci-cuci mata juga. Ini tempat nongkrongnya. Kelihatan nggak sih? Ini di belakang juga cewek-cewek itu. Nggak kelihatan ya? Sudah gelap kok. Di sebelah sana juga sama tempat nongkrongnya banyak. Ada cewek-cewek. Udah ini kita makan dulu ini. Rasanya seperti apa? Seperti laut, rumput nasi. Duitnya Mas Nisa 500. Oke guys, akhirnya kita bisa membuktikan bahwa hidup di Korea itu tidak mahal. Kita dengan 10.000 kita bisa hidup senang dan bahagia seharian, dan duit kita masih nyisa 500 won. Mungkin cukup sekian konten dari saya. Jangan lupa untuk kalian ikuti terus channel ini dan tunggu konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Oh iya guys, jangan lupa untuk kalian share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian biar semuanya tahu kalau hidup di Korea itu nggak mahal ya. Terima kasih.